kami akan membuat pupuk organik cair atau disingkat dengan POC. Kami akan mencampurkan bahan-bahan itu Michael Pokari ya. Kalau tidak ada Pokari, oke, air kelapa ya. Kalau tidak ada Pokari, kita gula merahnya akan kami gunakan, yaitu gula merah cair 500 gram. Kenapa harus dicairkan, Michael? Agar lebih gampang saat prosesnya. Nanti kita panen ya. Apa organik kita olah menjadi pupuk? Pertama, karena jika tidak kita olah jadi pupuk, maka akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Karena itu, pengolahan pupuk organik sangat penting untuk menyelamatkan bumi. Yes. Lakukan hal-hal kecil untuk menyelamatkan bumi kita. Yes, terima kasih. Santa Teresia, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kesehatan kita, bagi bumi kita, agar kita nyaman tinggal di bumi yang kita cintai ini. Terima kasih semua. Salam sehat. Dadah.